blok wonten bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nang wonten bledos tabus. Separuh ilang merapi. Watune merapi niku king puncak niku saged dugi mendekati parantritis. Saking gedene bledos niku. 60% ilang. Nah, sing duwe kemampuan bledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soalnya bledos iki ngandhap blung ngoten niku. Nek Merapi sakniki pun bledos iki dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro saiki ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, kang kula hormati, kang kula tresnani. Omah lho. Sudah lintang. Pak Bupati yang kita hormati, kita tresnani. Sedaya pejabat pemerintah, sipil, militer, TNI, Polri, Pak Polsek, yang kita hormati, Pak Ramil. Kang kula hormati para hadirin wal hadirat kang mulya. Ibu camat. Meh kelalen ngapunten. Padahal sing nyambut kula ibu camat.
Niki kole Mbah Cokrojoyo. Awen Sunan Geseng muridipun Kanjeng Sunan Kali Joko. Boten saged derek Kali Joko, paling boten Joko Kali. Lagi tak wong ya Mbah Cokrojoyo niku berarti wali generasi kaping kalih, wali songo kaping kalih. Wali songo pertama niku Jeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria. Sadherenge wali songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir. Sing ahli demit nih, Syekh Subakir. Niku wali generasi pertama. Wali awal. Enten Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Bro manggene teng Merapi mriko. Sing dalane minggah mantun kula garap dalane kelas 1 miliar setengah. Mula sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro Turku insyaallah mbon enak soalnya sampean kudu rono. Nggih, soalnya Sunan Geseng niku murid Jeng Sunan Kali Joko. Lah Jeng Sunan Kali Joko niku murid Sunan Bonang. Sunan Bonang murid Sunan Ampel. Sunan Ampel murid Mbah Ibrahim Asmoro. Kondi Mbah Ibrahim Asmoro kondi murid Syekh Jumadil Kubro. Lha kudu rono. Anteni ngene tuh gumrap. Nah terus tuh kalau male yang kodiang ini namanya saya suka akhir yang Magelang ini Akmil ini wali sakti ini. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi ada yang bagian ngurus demit iya yang bagian ngulang ngaji saya cuma tilku bro itu bagian ngulang ngaji judul kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong mendino meledos meledas meledos meledas meledas ngantos nanti buatan itu penghuni nih pedi keraton-keraton agung ini yang kan teng meriki nih teng Magelang Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan dia jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini ini yang Magelang nih Temanggung kasebut kedu ini jadi ini wong kedu jadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Kerduri jadi mila Magelang Temanggung turunane wong ampuh turunane raja mulai saat ini niku wong mriki niku nek kadung apik ya apik ora umum nek kadung diablek njok. Lekaran gitu dulu wong apa? Kok sing kok lu? Iki sing kroso. Lho nggih. Lah sak iki misale ngapunten nggih. Kula niku bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu. Buddha. Kula niku teng India. Kula niku teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Kulo mboten petok mboten tumon kulo ana candi kok gedhe sak boro budur ora tumon kulo. Mencili-cili kuwel-kuwel. Kuwel namanya sak langgar ngoten ta. Gua sih lho wong teng Magelang kok malah ana candi sak ngono gedhe ini. Berarti mbiyen pusat peradaban Buddha niku teng mriki. Dhewe men tak andali lho. Ngukure kan ngoten. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Ibadah tempat ibadah wong Buddha lho. Sing teng Thailand Angkor Wat nih. Niku kalah gede kali baro Buddha kok. Berarti wong mriki niku mulai taat ya tenanan. Terus mesti jumlahnya kathah wong iso bangun sak monten gedene.
Jadi Milo Universitas Agama Buddha terbesar di dunia ini kemudian nonton teng Jowo, namanya Nalanda. Jadi meri-meri benuan. Jadi sampai nol coba bayang nol satu dunia Islam cuci itu mereka ini kampung munyo Allah boten. Saat jaringnya Islam cuci itu mereka ini kampung mengapa hapus toyo. Tahun 800 pun sakit bangun Borobudur loh. Yang bangun itu tahun 800. Jadi mereka ini pun gak nampok. Kanjeng Nabi dari yang lahir itu di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Karta negara itu 300 300 tahun sebelum Rasulullah lahir itu di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Karta negara itu ujung kulon Banten mereka pun ada Saloko Negoro 300 sekat tahun 300 sekat tahun 400 itu pun ada kerajaan Taruman negara Rojone Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan. Sing ini juga tahun supporter. Pun enten itu juga tahun kawan atas. Nah, tahun petang atas teng Jawa Barat itu pun enten keraton Tarumanegara. Rojone Purnawarman. Ini enggak ada anak Sinasanara. Bangun keraton teng Ciamis. Lah gak ada anak Sanjaya ini lah pindah daerah ke Turiki bangun Mataram bangun Mataram malah lagi seneng-senengnya bangun Mataram Hindu lah ini anaknya Raja Sanjaya ini pindah Buddha betul lah pindah Buddha jenisnya orang yang pindah agama lah kayak paling soleh lah. Wakil begitu pindah Buddha anti Hindu mungkin purun melok bapaknya gawe wangsa ya mbak namanya wangsa Shailendra aku mau Buddha woi cak gelot deh pokoknya aku mau Hindu gulai sampai akhirnya turunan Hindu calon rojo namanya pun Panuku lalu pelawannya jadi rojo bumi gateng bundi wangsul-wangsul dikenalkan di jeneng Resi Gunadarma lah sing garung sing pindah agama Buddha itu namanya garung mulut jenengnya saat ini diabadikan dados kecamatan di Wonosobo garung yo. Ini rojo dulu, ini namanya Rakai Garung dan gadah dulur namanya Rakai Watu Humalang mulut di Wonosobo itu disini Watu Malang jadi kita dengannya dulu ya yang kamu tapi cek roh kok bisa jadi goyong ini ceritanya ke biar akhirnya begitu wangsa Buddha nih, wangsa Garung nih, damel wangsa Sailendra gelaris Maratungga bareng wis pengen gawe candi tukang gelut kabeh ora ana sing sekolah gawe candi ra duwe arsitek akhirnya bingung golek arsitek petuk si Panungkuh nih wau si Gunadarma kon gawe candi padahal kuwi wong Hindu akhirnya tiang Hindu kan bangun Candi Buddha kali Semaratungga bareng bangun Candi Buddha anaknya Semaratungga ini jatuh cinta namanya Pramodawardhani padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anaknya teng tiang Hindu akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku akhirnya jenengin mantu rojo mewarisi kerajaan Buddha jadi wong rojo Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lagi mulai nambah hati-hati mulai ribut rasa serius-serius mulai anakmu jatuh cintamu merdas mulai dia tak akhirnya diwaris keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu akhirnya jadi rojo dan keraton Mataram gelari Rakai Pikatan ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun dan itu awal Siwa Buddha terus akhirnya sing Hindu ya lu digeke candi dipimpin Resi Kumbayoni gak jamel ke candi dan Prambanan itu
jenenge candi Prambak. Prambak niku candi Hindu ya. Nggih, iku. Lah niku terus merapu niku jeblok ngoten, bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nang utuh bledos tabus. Separuh ilang merapi. Watune merapi niku king puncak niku saged mendekati parang tritis. Saking gede ini meledos ini 60% hilang. Nah sing duwe kemampuan meledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soalnya meledos iki nganggap blung wonten niku. Nek Merapi sakniki pun meledos iki dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro saiki wonten niku nang blung ngono ilang. Itu bahayanya meledak ya. Akhirnya bangsa-bangsa ini bubar peti kan. Terus bagian Melayu ngetan damel bangsa Isyana dipimpin Sindo sing Melayu teng Palembang. Bangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Rojo Palembang. Namun pun keraton Sriwijaya lho terengi selama muri ini tereng kuat. Lha niki mbangun loro kudu. Terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri Kalendoho. Terus Kadiri Doho tukul Kraton Singosari. Singosari perang kali Kediri tahun 1222. Nah, Kediri kalah, Singosari dadi gedhe, akhirnya Singosari tawur karo Kediri, kalah maneh ngedekaken Mojo baik, mulanya ini aku sudah suruh hukum tadi tamur agama itu pertama itu tentang Temanggung sakit itu tengah dibeli tentang Magelang ini terus suruh hukum, akhirnya rukun baru mata itu rukun si Hindu Joko Buddha si Buddha Joko Hindu akhirnya onten kerukunan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi watak ini baru jadi rukun ini bian sadarinya ketekan laku dinukum wali adin akan diri pun rukun saling menjaga parisannya di sana ini ku yang ada natal si Joko Gereja di kuban bangser ini mau coba lono ini ku warisan asli bangsa Indonesia loh gue tepuk asing banter aja sungkan-sungkan bener-bener. Jadi bangsane iki dhewe wis rukun. Liyane iso padu antar agama sampai sakniki dereng rampung nggih. Bareng rampung Mesir geger ya gak rampung. Afghanistan niku ribut perkara jenggot sampai saiki ora entek. Perkara cilik-cilik iki sik ribut jenggot karo cingkrang. Lha iki wis rampung. Wong kene wis beres. Sing Islam biyen nganggo jubah kokono wayahe nggo nandur pari ra iso. Lha kita jubah tiga klambi tandur pari itu sakit. Jubah diarani klambi syar'i. Wong klambi syar'i ku nandur nandur pari ra iso ketok. Akhirnya ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Lha wong Jawa ra dikru main dene papa bodho. Oh, mulo syar'un dadi sa. Sarung sarukan dadi sarungan. Rofi ro pinggir. Lagi betul. Lano irfa'i irpangi Robil alamin Robil nga. Nah milani lano duwe nga kudune ya sar'un begitu randuwe ain duwe nengon sarung. Nah mulano wang nipun sarungan ni wendeng bapak aman ni sarungan pun beres nguwok abib ni kudunan nabi lu Arab sarungan katanya. Mulane wong nek sarungan mboten ribet perkara katok cing. Cingkrang nek kepengin cingkrang linting aja dhuwur. Nek kepengin pedhot ya diplotrokno sithik. Kon nek takbir mboten sangel-angel lho. Allahu Akbar wis mesti nyantol wong ngono lintingane sah. Nang Jawa lho mboten angel. Ya mulane kene Jawa niku wis mboten dinegoro. Kuwi biyen wis pun kerajaan besar. Makanya ketika Islam dugin itu ya Merapi itu jadi kapak ke Merapi itu kapak ke orang-orang sana. Ini sedungannya gunung supaya adem. Soalnya apa? Gunungnya udah dikira Quran
law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khash ya dilam lha dibacakno gunung kiai-kiai gunung ya gara bedos ayat niku diwaca. Mula akhirnya Mbah Marijan niku nek arep gunung bledos lha nggih. Ning itu mau kendang papak. Niku nah tak rungokno kidung niku terjemahane niku. Kaya sik terjemahane law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin niku. Cuman kidunge diarani kidung kacer. Oh ternyata begitu diusut. Oh iya. Ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Beli beli cawan ni, beli beli cawan ni kemana? Ketekan Islam ni mus enak. Cuma teng beri kini dia enten, teng daerah Magelang ni, enten aliran yang medeni wong. Namine aliran Bhairawa Tantra, utawa Tantrayana, medeni wong. Ini pun dua ilmu jenis ini ngerokok. Soko soal sak derenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku wong desa ora iso nglakoni paling darmane angel wong Hindu sing paling apik niku namine nek sajeneng mati niku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri pokoke sementing ora dadi wis bar dadi wong ampun misal bar dadi bupati ngoten niku pindah kok dadi bakul dawet niku namine Upanishad. Pokoke aja ngasi ati niki kecantol ning donya soalnya ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna soalnya isi kedunyan niku kudu Upanishad bar dadi tentara ngoten niku gagak ngoten niku terus pindah kok takokan cekak ngene. Narik. Padahal kan namanya Upanishad. Nah, katanya nek mboten kuat nglakoni ngoten niku, bar enak kok ya ora enak. Nek pun ngoten niku terus namine kabumian. Nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah disingi, tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin dielek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati, isi kedunyaan lurah. Kalau misalnya berarti tentara, berarti polisi terus pindah gue jadi pekatik jalan mesti ngangil lah nih. Dan yang pun mantun itu lebih upawasa. Upawasa itu semantiknya ini orang makan rambu rambu buju mulanya orang Islam kok teko bahwa ajaran ramangan rambu rambu buju kok kaya upawasa mulu sahur siam diarani bulan puasa itu yang ngeri. Nah terus mandek nanti ini masih lama kan rambut itu awak ini mimpes ciri-ciri enggak mokso hilang untuk sekondunya masih rata kandolan barang dunia cuman kadang-kadang masih mimpes ciri-ciri ini eling bucu ini macet macet gede raisa macet hilang raisa macet ini merduse wah pedus itu ya macet macet gede raisa macet hilang raisa tadi jenglot nih utawa pedoro kah barang lo sama itu jenglot terus di sobyo-sobyo ini produk gagal gagal mokso dan ini dimakannya nama wah ini kan kapu asa angin lah ini dimakannya melo ajaran sini ku angin lah kok nani semelo sini lu hentengnya nama ajaran Bhairawa namanya ini ku ibadahnya lu henteng ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali kali ini ku ajaran Durga Durga ini ku ajaran Siwa niku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke niku medem sak kuwate medok sak mencrete ora ora namene upacara mamsamat nama itu namane ora molimo niku mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis warek kabeh sabuat nafsune pun komplit mandek ngeten iki terus ngerogo sok mau sadurunge ngerogo sok mangan daging menung selingkuh menung sok kalau saya mencok kaget ya mau sumanto orang orang nah ini gula lelak mau ini gula sesuk mau ini lungo mateni wong jenengane sate sok mau ini lungo nyenengi wong wedok jenengi pe pelek sok mau ini lungo nyolong duit jenengi nye pe dan itu pusat aja lupa gelang dia itu
Aduh ya kemanggung ono sapa Magelang niku. Kuwi daerah mriki lah nggih. Pusate tapi terutama ya Magelang. Dan niku mau dikirim ulama sing iso nangani sing kaya ngoten niku. Mula terus dikirim seorang ahli hikmah saking Farsi namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat ono cara kok nyebute sing Subaqir. Subaqir niku makame teng Magelang, soalnya mau cerita gue biar pusatnya Magelang. Lagi, nah terus begitu dibubarno kali, mau cerita dibubarno kali. Syekh Subaqir geser Nyetan, Dugi Alas Purwo Banyu, Mangi terus pindah Nyetan, Singgilen Dugi Banten. Yes, kata ni kelana. Ibu masih sasar. Oh, ngapul hampul untuk badan Banyuwangi di ban, Banten, kuat. Jadi sih di depan itu termasuk kata ni kata. Sih liane pun bukan masalah. Sih bab omong ape, bang cowok bisa omongnya ape. Jadi serak perlu diulang omong ape ni bang cowok nu. Ono sing pangkate mati, ono sing pangkate sido, ono sing pangkate kapundut, ono sing pangkate marak sowan dateng arsaning Gus. Bojone yo ono pangkate mudhar. Wis pun beres sik kon ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Nggih ta, soalé pari niku nek wong Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter ngoten iki, ora perlu diulang. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janurku, lipat, nek ora dibuntel ya sego, ngoten niku. Lagi nek mek siji tok, umpo. Nek silite gosong in ora kepangan karak ngono bare to Jawa ngoten niku pun rampung. Bentar nek wong Arab ngoten niku mesti cicok ning rus ngoten niku. Wong Inggris rice. Eh biasa lha mau woi mesti bro. Nanti pun ini woi juga. Nek wong Arab ning sakoto ngoten niku Jawa komplit nek wong Arab jungkel mburi geblak. Mereka gelentang. Nemburut lagi lemak nyosok. Benar-benar komplit tadi. Jadi hal-hal kayak tadi ini kan sebetulnya diulang Jawa ini. Tapi sebetulnya diulang. Ada beberapa yang diulang. Tapi yang lainnya jangan diulang. Urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres. Makanya saya cuma di kuburan itu termasuk gak ada murid. Nam ini pun Hasanuddin. Hasanuddin murid pun pindah datang ke Rawang. Mulang Quran teng mriko dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Nah teng mriko duwe murid namine Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Lha dadi biar ora tenan wis urut dulur-dulur kabeh ya. Nah sing Syekh Jumadil Kubro gak ada putra namine pun Ibrahim. Gak ada putra Raden Roh Mat gak ada putra Sunan Bu Bonang gak ada murid Sunan Kali Jauh kok gak ada murid Sunan Geseng lah Sunan Geseng gak ada murid namini pun Mbah Benowo putra ini pun Joko Tingkir mulu Joko muni Joko Tingkir kok beda betul patonyo sampe ngeri kulo. Nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo ini Mbak Abdul Halim ini di murid Mbak Abdul Rahman manggil teng Lasem mereka dikenal Mbak Sambu gak ada murid namanya pun Mbak Yai Abdul Jabbar di Krip Tuban ini di murid Mbak Sufyan di murid namanya pun Mbak Abdul Halim teng Boyolali di murid Mbak Abdul Wahid teng Solo tiga gak ada putra Mbak Asari gak ada putra Kiai Hasyim Asari pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Lha ngene sampe sego di model apa wae enten.
sampai wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Dari kacer iki jamane menung sing gedruwe menten. Lagi lek pamana pleng boyone kuwi asline megelak. Teng pleng boyo mriko ngrawet 56 taun mangani uwi. Lah suwe-suwe anggar dipangan kok uwine niku ilang. Nah iki to uwi kuwi dimuta ilang. Bareng dijelane ning tangan diwut-diwut ngene iki. Gue tangan gendruwo nyolong kan, nyolong kuwi karena mbak mana bisa ini gadung. Wah akhirnya jam rolas bengi pondok lir boyo ambruk gendruwo ini mentem diombeni lengo jarak mari terus jadi santri yang mereka karena lir boyo ini bengi ada repiak-repiak yang singgot dia singgot ini gendruwo ini saat ini kita siang tentang sabu ngarepe pondok ngarepe masjid lawas dia. Jadi gue bisa masak gadung cowok. Jadi cowok ini alah apa-apa enteng kita menurut cowok ini geledak dan dia urek. Nah kenapa? Orang Jawa itu dua pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto dia ini orang Jawa dipindah ke pundi-pundi karena orang Jawa ini tertip orang gelutan ngalah ngalih lah baru namu. Nah magelangnya ada ngeru ngalih terus ngamuk. Jadi gue tinggal, ya pun tetep. Cuman kalau terus ketekan wali dan ini wali. Wali pedok Jawa nih gue sih enak. Oh dungeng Jawa itu dungeng ini apa lah ya iso. Wong ngarep dungeng kisah cinta sindirilah. Wong Cino sampai intai wong ngarep kais laila. Wong kini ya kena di dungeng ya. Di andi lu. Udah. Bedole si andi lumu. Temurunono putri kangung kangung gayu anu ngaten jadi putri ini kang ayu rupane pete ngapang iku kang dadi asmane ibu kula mboten puru ibu kula mboten mudhun nanti ana ayu sisane si ayu kangkang anu pengen ngerti kuburan ayu kangkang ngene iki tak ziarah kok iso ana wong urip kok enak temen icip-icip kok ora tanggung jawab sampe nang sing roku kuburan itu kundi mboten nang sing roku kula yo tak golek tuh ini gila langsung teko dirasani iya 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 meng angine tok wong ngene iki lho ngono niku mlane iso ngrasani bareng lawas. Online cepat sekarang, push. Lewat itu wet, rampung tak? Lelada, rampung tak? Push, push. Saya ramu sing nyuting, tahu ya? Kayak orang putih lipat ni lah. Lu kata ni, para lawas itu rasani, kata ni, push. Iya jauh, dah berani. Indonesia ande lumut semur lono putri kangung kangung tayi putri ne kang Allah rupane preseng kuning iku kang dadi asman ibu kula iki purun ibu kula iki mudun najan Allah menika kang putra suwun hebat lho ada di lumut ngerti masih elek mambu telek ning orisine. Makanya saya mengkilat ya, mustakmal. Apa lagi guyur tenan? Jadi, saya pakasan orang wajar kanon teh. Lagi dan teh aneh orang wajar ni dipakas, orang wajar ni. Lalu lagi dipakas, orang wajar ni dikon milih mangan, menguangil lah. Mangan apa dik? Monggo terserah. Begitu awak dhewe milih diseneni kok soto. Dhaire. Sopo? Buka ngono kuwi ditakoni. Dik iku masak apa? Terserah sampean pengen apa. Begitu. Lalu tirok apa tirok? Piye ta? Sing salah dia wetu dhewe trauma. Iki dia ngesri niku trauma. Soalnya biyen wong wedok niku kon milih panganan salah. Iku karwane diusir king swarga. Gara-gara Siti Hawa salah milih panganan dia. Jaluk buah kulti, bapak itu sih. Dan saat ini orang itu salah milih mangan meneh, orang lanang diusir neng di terus.
Dua kape. Wong ngonar cerita wong rosso namine sapa Samson. Kene yang duwe Bandung Pondok Rosso. Wong donya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kene yang duwe bawang putih bawang nih. Mereka duwe kape kono duwe cerita. Nopo? Kura-kura ninja. Kono nopo bulus iso omong. Kene duwe kancil nyolong ti. Wong ngonar cerita omong ini cerita duwe. Jawa ini semua ya, jadi ceritanya apa? Melano saat ini itu ya om Jawa saat ini diulang solawatan nyanyi om Jawa saat dulu ini diulang solawatan nyanyi om Jawa senengannya nembang senengannya nyanyi om Jawa mentok gue nyanyi mentok, mentok tak kandang ini ada mentok di kandang itu om Inggris ratu nyanyian mentok di kandang. Udah ke mulai se dan memang orang lintang ya nembang ya lintang ada lintang cahayu dan ini perlu pipol ini tak duduk pipol itu sopoh di nyanyi no coba nih urus semut ya semut ilang anak-anak kebobongkan bojo minggat ini saya kok bernembang nih udah dan balios nih saya kok bernembang dia punya tuman dari ini kayak coba ini sampai kok coba nih kalau silet nih ditembang no nih temuk silet ku dikenal ya kan terus orang habaib saya ingin ngulang solawatan sama lagu nih oh Jawa itu biasa mawon solawatan di lagu no ngaku juget ngene-ngene ya ngaku seneng mawon ke gendiro ini sampai bakul gagang pancing ya seneng ini Jawa itu nyanyi ya seneng bahkan tembangnya orang Jawa itu tembang terbaik dunia. Kulo ora tau lho ana wong tembang seapik tembange wong Jawa lho itu mong kok tak du. Kali peradaban dunia manapun ora ana tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kaya tembange wong Jawa. Sing jenenge maca pat niku. Uripmu maca barang papat dul. Mun ora tau sing gawe wali niku. Barang papat niku nopo? Ya kancane nyawa sing metu alam to. Sebelah tengen malaikat luru bagian gandoli sebelah kiwa iblis luru bagian nyasar korin kali khafat karena orang Jawa yang dijeniki sedulur papat limo pancer udah rame rame murah-murah ini rame itu sedulur papat limo pancer nyasar limo pancer itu sejak rembukan pengen buju ayu ini rembukan karo pancer ini so ini pancer tengen ya berbu masjid maksud ya Rahman ya Rahim. Nah ini ngaku dulur kiwa ya sunah mata kaji aja ujaran ku ya bodo-bodo I love you nih ya pengen rosal ini nih tetangan ya apa lah Allah Allah buat ailah nah ini kiwa ya sunah mata kaji aja ku bantu-bantu nah ini kepengen suge nih tangan ya fataku ya rozak sholat tu nah ini kiwa kok bikin cemani muka gunung kah kah dari orang Jawa ini tembang apa? Kemulano ya hati-hati sama Kiai kalau dukun itu bodoh. Kiai ini tidak kati kuat ya Tuhan ini mati. Dukun rata waktu sih tidak kati kuat ya Tuhan ini mati. Dikula ini tidak hilang tak kau Kiai ya ketemu. Tak kau dukun rata waktu sih ya ketemu. Ketemu pada padang. Ini padangnya sece, sici padangnya lampu, sici padangnya rumah kok. Oh, buang. Kula ini tidak hilang lagi sentolo, baterai ini ketemu. Nanti belarak dikendal diopong. Ini ya ketemu. Ketemu. Ini lampu ini sewu tuh belarak entek kok. Oh, buang. Ini kita nar kali nurung. Nah. Lemelah ini orang Jawa ini menek nembang ini. Wapi orang umum. Tembang kang kawitan supaya mulut. Menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas kumam mambang kemambangi nyowo medun ngalam dunyo sambut ngapati mitoni dibancai newis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi micil lahir nek micil lanang ake koi wedus luru nek micil wedok wedus si si cilani panju
Cici setengah. Ber. Cici setengah ya. Nggih. Lah nek pun bar micil tembangi kinan, cili-cili wis anggo diganti agama ganti akhlak, leboke TPK TPA ngaji. Ngajine jam piro? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji sadu. Belum kita cilek layak ngaji lah kalau ngaji tempiling layak ngaji o layangan ketok layangan ni ngaji kok mancing kebuang pancing ini ngaji kok ngegame banting handphone ni terus bareng ngaji tu kok nomenai belum kita cilek orang no asasi ngaji mulu pak polisi pak tni no cilek tempiling gara-gara kalau ngaji rasa ditompo nang si laporan layak ngaji kok cilek rang aji bubar galak wae. Kula nek karo cah cilik rang aji selenti nangis ben gawe meneh. Rang karo cah cilik sampeyan kudu sembrono cah cilik wayah ngaji kudu. Kula niki cah cilik wayah ki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kula niki gaeran Cina ora copot. Lah ngene bapak kula kuwejem karo kula niki pas cilik niki. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal melayu. Lha iki kula kan ngerti nek wong sujud ra entuk tolak-tolak to kula kula melayu. Ora apungan sejak ndak ndas kula diuncal mboke peceret. Ya ora apa-apa, sampeyan kula niki sing nah, aku salah milih wong tuwa iki. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gede ngeten iki ra ono wong apik ning gak wong tuwaku. Lha lagi lah kula ora dipaksa ngaji dadi opo piye? Wong kula wonge pantesan. Lha pantes kula niku nyegak ter iki pantes kok. Apa itu? Ulo usah ulo juga lawang usah. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mulu kulo niku ya tertib. Lha kulo niku ra diulang ngaji anak kulo niku kata nek dalan-dalan. Wong kulo niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kula diulang ngaji ya tertib akhirnya bojo ya siji tok ora. Lha nek kula takoni Gus, ngene kok. Ora ra dulu ya. Aku siji cukup, siji galake kowe sing ketua ngono. Lah loro tuh galake kaya oh siji galake kalah to wong sak kampung. Galake bojo kula lho ora yo. Top. Enggak ingin sendiri yang ngomongin kamu tak kau celok ya nanti. Mana plus dengan baju baru dah kau jangan aja tak kau celok ini dulu 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 dulu. Aku disenangi masa lapangan dulu dulu. Itu mau rawleh aku dah. Udah, jadi kan namanya Kinanti. Soalnya Kinanti ini gue rati ulang ngaji kesusul tembang si si nom bakal tadi can nom wis mulai dap ulangannya angel bisa. Napa mulai nek wis bar sinom tembangi asmara. Ala wis ketaman asmara kae kucing rasa coklat. Ora nemeng selfie mu. Enggak lah bar asmara ndoro niku gampu, jumbo lanang wedok rapi benar. Duwe masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji. Nah ini bar rapi tembangi dandangku. Lha nek ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi. Entuk bojo kaya Pak Kapolsek ngramu, ganteng bagus duwe akeh gula. Entuk bojo serupa Noel ora tau duwe duit senengane ngramal tukil. Pahit nih. Lha ini merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang gula tembangi turmo. Wayahe berdharma bakti di bondo tokno di ilmu tokno berdharma bakti kaya dharma bakti orang nang berdharma bakti orang nang gue ibadah orang amal ya wes kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wes wayahe mung pangkur dengkul wes lindu untuk wes prodol beribad wes lamur si mau dimangan salak tak pecah saya dimangan jadawi untune cok tapi pangkur nang mukul nang lepuh mencit rakitan setahun bisa trioyo. Lino Jawa wis diulang kok ya wonten niku mulo Jawa niku tertib. Semakin berkesenian semakin tertib wong ngerti tembang. Lha ngerti, ngerti tembang. Wayahe berwayahe tangkur mungkur sampean. Untu kok wis gojel-gojel nang mungkur nang mlebu masjid. Sing tatu nogo mangat po wis mengker dadi gambar cacing. Nang mungkur nang mlebu masjid rono nang basunan geseng. Mungkur karena mungkur kesusul tembang, pangkur karena mungkur kesusul megatro, copot rogo sukmone ma, matek,
terakhir tembangi pucung menungsoki yang dipocong suruh suruh kubah tok leboknya lawang ciut mulai wong tuwek jenenge bu yut siap-siap lebu lawang ciut petuk mungkar nakir mesti tak kau nih marah buka Allah rohmu Allah 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 malaikat mungkar nakir juga wamu tak pembiling wam kalau malaikat roket kita oh jodoh lo copi muni Allah ini raja muni Allah ilah tirto gelang rati alipatan ini ada corok dan gue sekalian ngaji gue sih akhir pengajian dia teko belajar dan ngaji teko tapi kok turu gak apa-apa nih ngaji turu melek yang ngamatan nih ngaji nih ngerungono kuping ngajri turu bokongnya ngaji terus bokongnya melebus warga lu bokong tok enggak eskape bokong lu ngirim lana sama gue belajar nana tareka nang melu sinau jalu ulang muni Allah ora diulang Allah 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 ora diulang ngene sing tawajuhan teng tareka ning ya tareka aja tareka abal-abal jane kathah tareka freelance niku malah tareka mok tabaro sebenarnya wong NU nggih aja anggar mursid jaman tukno ae ora petuk Gusti Allah petuk emol teman daftar mongrong ya yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah nggih pengpinten yai ping 100 mboten kuat yai ping 100 lha pira kang salah lha sing sangang kula limo sapa jenengan jenengan kan sopir kula kan penumpang penumpang kan sepenting numpak turu ngorok tekan gulo nah sopir kudu maca plang akhire kiai oh nanggung wiritane wong sak kampung sak negara kiai ora kangelan pengpinten istighfar yai bisa juta, alah gampang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim adadama kholakullah, astagfirullahaladzim adadama kholakullah pun beres punya jumlah hitungan nih, gawinan nih Gusti Allah, ya semutnya pun triliunan enggak lah, ini saya kurang tahu sinau belas nih, udah saya repot ini saya sinau, ini saya waya-waya mati di Ngapura Gusti Allah sebab mati ini wong belah belajar lah karena ada milu orang kita ngantuk ngajir kita turun kenapa mau turun kok enggak tiket kok bantal beli tau meriku rapopo yang beli tak berarti kegering ngaji memangun berarti ini orang pengajian ini yang teko wes santun tuh enggon sendetan pikir got yu rapopo malah irungi melok ngaji lha mlane kuwi ora tau ribet. Wong lugu ngene ngasih rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lha iki mau mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ya ini amene ki karepmu. Lha mulai kula niku bebas kula karo ngaji anggere sampean teko lungguh delok kula wis lungguh ngene. Eh kiai ini gondrong. Kiai ya pasir kok gondrong putih kok gondrong ireng ngene. Ya Allah, lu ngene iki mulai iki diniati ngaji. Dadi sak waya-waya mati ini termasuk mati ne wong belah. Belajar kita turu teko. Lera kalau belajar takoni marah bukan marah bukan he tempilin paku cuangga gurune kek aku tadi bareng wedi lho akhir cemplung nang neraka diudek nyeru neraka utek tung 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 sik gak mati diangkat digancam kaya siwur kaya cidukne tutuk ini modal madil keterangan bodol gue cek ajar umur kayak getebok bosok mulai pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggah pareng udek-udek gantung siwur keterangan bodol getebok bosok bosok lah mulai nangis duwe ngono ketekan solawatan ini cocok lagu apa itu tompo Arab lagu Arab marhaban ya nurul aini marhaban marhaban bisa nopong Jawa selawatan kayak lagu dangdut ya terima ya Rasulullah salamun alaikum dan nopong sing seneng Jawa ya Nabi salam alaikum
ya Rasul salam, salam alaika, ang liya numpak raun. Itu nopo-nopo Jawa dulu, kayak lagu nopo mawon. Supporter bal-balan ini lagu Alfiah dilalar orang Jawa. Kola Muhammadun wa maliki, ahmadu robillah, akhairu maliki, gigi-gigi musalli, lakayil Mustafa, wa alihil Mustafa, minil asyarofa, wa astahiru muhafir miya, khasidun naqwibi, amawiya tuqarribul aqsa, bila min mujazi wa tamsutul maghrabi wa min mujazi dengan ini enak Jawa apa sih gak dilakono jadi kalau kadang kalau dilakono sholawatan kalau dilakono ini sholawatan kalau joget barang aku seneng kalau joget raulah enak kan yang Nabi kan seneng mau perlu pacar aku atau yes ya senengnya joget ya zapin iya apa sholawat kok engkau seperti antar Samsung antar Badrun enak senengi kalimat pujian ya sekitian ngono wajahmu seperti rembulan jerawat tol lho kan ya biasa tangan-tangan lho kan orang ngerti madhab cintanya ribut kan sing bin'ah sing musyrik itu orang kulat dengan madhab cinta pokoknya kaku itu kucuk ini seneng lah kalau orang seneng gak musyrik ya musyrik apa Roma Irama musyrik di sini ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumusin dunia ayo Gusti Allah emang padahal gak ngerti bakas lagu apa bakas jadi ini gak ada lagu nih ingin ku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu iku sampean bakas power saya Indonesia lendasmu semua gede nih balik ke rahim ibu wajib bulan orang Indonesia gini sholawatan ini nyeneng noy rain neng neng tuh yo sampai gagang pancing tengenek noy saya gitu dunia neng itu harus biasa mong Jawa Indonesia yang biasa gitu nih kuyon ngekeke seandainya aku bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu mau aku perlu Tuhan tak takokno wong awakmu ning ndi ngrasakno iso takok perlu Tuhan perlu Gusti Allah saking senenge takok tapi itu enggak usah dibahas wong manuk emprit wis jatuh cinta lucu gak jadi bahas sampean buka kitab Kisahul Anbiya ini manuk emprit ini emprit iki emprit itu jatuh cinta nang ngrayu kekasihnya ngrayu emprit wedok tapi yang sandingnya sih gak salah Nabi Sulaiman emprit itu lali nih Nabi Sulaiman ngerti lah ngerti bahasa nih emprit di emprit apa mas emprit I love you emprit emprit I love you emprit emprit wedok emprit sing lanang nasu emprit aku mencintaimu awas kamu kalau pret lagi masih macam si prat prat tau lo lape itu bis ngono ke biasa wakil simpret nih gua kayak mau tuh pakai simpret aku mencintaimu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu simpret semini akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman ku porak-porandakan akan kurebut mahkota Sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu amper lengan iki Nabi Sulaiman guyu ngeke-ngeke gara-gara amprit ngeke-ngeke wala amprit lambemu lengan iki amprit iso muni ya Sulaiman jangan begitulah inilah kalimat amprit kalau lagi jatuh cinta lengan iki berada orang Indonesia ini apa sih berbau agama seneng kon bangun masjid seneng wong biyen wae bangun Borobudur sak menuh gedene untuk pembangunan sarana ibadah wong Jawanya njaluk apa ayo njaluk masjid ya ono njaluk langgar ono gotaan lengkap kan njaluk apa diulang khol wong Jawa seneng wong pancen wong Jawa biyen iku senengane ya khol
Nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyute biyen basa Jawa niku Dang Hyang. Lah Dang Hyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek buntute tok dicikuk Hyang. Yang kakung, yang putri, ini meleset, ganyang. Ini bahasa Jawa. Bukan kok jeneng demit ngeten niku. Mulane ana ustaz kok itu demit ta iku ustaz kok gak mikir ngono. Ora gelem sinau anggar musyrik musyrik ngono iku. Ora gelem mikir wong niku ora gelem sinau. Nah para Dang Hyang niku anak putune takon, Yang sesuk ditandur tanggal pinter Yang. Lah ini mesti takone ngono, kudu sayang Eyang. Oh tanggal semene. Nah napa-napa sing didhawuhke para Dang Hyang niku diestokno. Ngestokaken dawuhe para Dang Hyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi, mula para Dang Hyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun pepunden. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat gando. Masuk Pak Eko. Ini bahasa Jawa mana kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyumi rumati mentunda seko jagat cilik dan jagat gede mula ono merui kaki danyang nini danyang tuh. Terus gak ngepanganan. Terus Islam teko, Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung wong Islam niku golekane gampang wong dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziarah. Lah begitu ziarah kandhane urung mati sik urip nang pindah alam. Talahya'un walakin layas'urun seurit yang kira doang mulanya ilah ruhi ilah hadro di lalu orang Islam yang orang mati ya gak ada panganan sih ngake ini gak coba gila kuburan ini panganan di ini semua tadi sodak sodako mula serodonya dan berbun istilah sodakohan mula orang Jawa ngarani dekah sedekahan sedekahan berhubung sih disedekah ini kuis mati ini jeruk bumi mula ono istilah sedekah bu bumi ini ngono kaya lalu ngomong ratong ngangil kadanan musik ngomong gitu lah berhubung ya ini anggar teko dimana Allah mah barik lana kok burak barik burak barik mula ono singaran ini panganan teko ini ku barik anu nah dalam mulai ngaji harus kiai roh kalau kiai ngonten-ngonten itu semerap mau kiai itu koncone kata konten kebu ya kiai selamat konten tumbak ya kiai plek lerek itu aneh kalau no komennya sing ustad-ustad freelance umatnya subscribe kalau pulau ini elek-elek Surya NU sama itu sembrono ini Surya NU untuk organisasi. Nah sing liyane kan mau di YouTube kok ono mati subscribe karo like. Mulai sampean bukan pengikut tapi follower. Nah, awalnya tambah suwe tambah seger. Lha nanti melano ketekan hall mesti rame karena wong Jawa wis biyen diulangi hormat kare lelu. Lelu jadi hormat leluhur ini mboten barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi basunan desa mbleh nesa sapi mesti mbleh sapi lho. Iya. Mbleh nesa sapi lho. Ngirim ulang dulu wong Islam lu diulangi jangan lupa masalah. Masa lalu mulane wong Islam wong nyembah pangeran pertama petilasane kon marani yo. Disebut inna awwala baiti budi alina silaladi bibak kata muba rawan wono ngaco Nabi Ibrahim gulei bahwa anaknya dungu robana ini askan tu mengguriati biwatin loy ridi jadi nain dapat tiga muharram gonziak gondungan itu jenengi makom Ibrahim tilasnya Nabi Ibrahim parani mungsa dunia jenengi ibadah haji tilasnya Siti Hajar jenengi sofa mar
Marwah. Tilasi Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenengi Jabal Roh Rohmah. Lah nek wis kok parani petho kabeh sangkan paraning dumadimu asal usulmu kewan sak donya kongkon nyembel nyembelen jenengi Aidul Qurban. Lah sampean nek wis ngerti Mbah Buyut Sunan Geseng lah ngono ku ping beleki pitik. Yakik-yakik. Tahun ngarep beleni sapi. Lah ora njaluk bupati. Iya kol-kol basunan geseng kok ya mempitik yakwek-yakwek memarning apa dulu berkata isinya apa dulu? Roti ya roti apok camat itu belagi sapi ternyata kok lo medetnya anak putih tekau sampe ini aja ya sukuannya raja dong. Wis bener niku ngono iki total jajan bareng ngono kok wis bener. Akhire wong teko hol blonjo. Duwike dienggo nyenengno keluargane sing nengo nang omah. Wong hol duwike barokah tekan kok mbayar SPP, SPP-ne barokah kabeh seneng idkhol surur sedekah. Sedekah ngono mentare kurang sapi. Nyenengno ngono kok saya supakir non. Kabel ini sapi luruh tapi ini bisa 2 tahun kita orang nongkol orang paling kecari PKS lalu ada sampe ini milih wali kota milih bupati ini yang seneng kol ini pada diri kokol yang mau nyam ini saya subaki rono saya kira ini ini sapi luruh alasan musrak musrek ya kalau tak deh kan ayo tak koli karena dia ya teko kabel ini koli saya subaki ya so apik itu kok dah parane rono ayo bareng-bareng apa ya iya kok masih wali kota ini orang urus ben cek jurus pak bupati masuknya kabupaten apa biasa nakol nakol mesti kalau dikabari dan nakol beli sapi loro iya kala mesti wali kota ini rapatnya seneng kol ngana sesungguhnya sebuah biaya model ngomong ya lu seneng kol kok milih sing ra seneng kol. Lu sementara kalau kita kol kayak ini apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirto. Begitu moro tirto sampean seneng karo tanah tirto. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah air. Tanah air mau rawon teroris kok seneng jaro kubur kurang tapi teroris mesti lah seneng jaro kubur jenuh ini gimana? Mula no tadi menyenangkan itu macam mana kali di sini para wali tinggal ini gitu. Mulanya Indonesia jenenge wilayah sebab daerah para wali lah kok dua wilayah ras seneng pak wali mau ne wali kok tak jatuh partai sing dukung iso apa to piye nah jatuh partai ini mampu pati jangan-jangan murahnya orang pati murah gitu pula PKB wah belain aku melok gawe sehari ya kira tuh ya Allah ini bele milih presiden yang ngono sesu kira-kira kalau ada presiden kira-kira rapatnya seneng oh sudah dipilih ya aku juga ngono kok karena yang jadi presiden rapatnya seneng ziarah apa mana ziarah milih prestong ya sudah jelok oke sholat Jumat berjamaah lagi bikin kiai ini sholat Jumat ya jamaah saya ini harap pilpres cok sama aku subuh berjamaah begitu rapung pilpres hilang oh ini betul no cok kok aku udah jadi presiden apa itu mah presiden aku lihat ini jadi kita ini nyaman karena khol karena gampang ditompo orang saat dulunya Islam teko orang Jawa ini pun seneng hormat lalu leluhur
Masjid kenapa banyak loh biar enggak usah mono. Ngapal no kitab, ngapal no Quran, diapal no. Makanya begitu Islam dugi, kado nih. Ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, urip ning Eropa ora rapat enak ono musim dingin. Nek wis musim dingin salju medun sering ngene ilang. Ora enak urip ning ngono. Nek wis sering ngene ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu ning Indonesia, didi ning Bali simpakan tok. Lha mboten porno ning wong didi. Sampeane sing pikirane aneh-aneh. Lagi dulu, orang Eropa ni nak musim dingin betul betul godong, tapi godong rontok. Mula betul ni so nyayur, memiliki seumur hidup nyayur, isa popis ya, no. Godong Jipang ya tadi, enak memiliki. Memiliki kalau di bulan, memiliki kalau di bulan Desember bingung. Arab Natal godong raining sih mana godongnya, rontok apa? Perlu cemoro, iya tadi pohon nak Natal merasa tu tahu, buat pohon apa dihura? Ya minggu sih rontok rontok bulan Desember. Lalu rasa nesu, kenapa tanam tak Natal di depan masjid? Rasa ribut orang mau uit di agomo. Udah neng Afrika, yurai nak neng orang ya Allah, nanti parin teh di pangan emprit. Wong emprit Afrika itu triliunan jumlahnya. Akhirnya diekspor nang Indonesia dijual 30 juta siji jenenge Black Strut. Si penggemar manuk mesti ngerti. Dan nanti telo entek dipangan celeng. Celenge kathah mriko. Nanti jagung badhe karo bedet. Bedet mriko gedhene sak mentok. Jenenge Makau. Nanti kerja entek mangan munyuk. Munyuk gedhene sak cek sak sapi. Jenenge gurila. Emangan kecang turut ini nengtai. Dan ini gak ngurit lagi paling enak yang berikin yang Cino. Ada Cino yang manaan. Ini saat ini penduduknya 2 miliar orang. Mulai mikir panganan yang Cino yang paling mumet saat ini. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah gak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton. Gak bisa keluar. 150 juta ton itu satu seket dino setengah tahun. Mulai nombong korone mangan gandum itu tadi ini tadi cowok-cowok disumpit cawet. Nanti cawok itu teh. Dan mulai berikan itu sih dipangan babi senes wedus. Nemangan wedus ya racu kok bang wedus itu pendiri loro anak isi cium. Ane babi pendiri rolas ane empat likur. Makanya gue tuh paham kenapa terus Cina melanglang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warganya. Kalau orang Indonesia melayu neng Arab, melayu neng Cina untuk apa jadi TKI untuk apa mempertahankan keluar kamu merasa ribut Cina apa rata kok ngomong dekat di sedotan ya kok Cina udah kok jadi kiangil lah itu saya kan ngomongil. Wah Cina, le Cina apa tu Cina? Ada le dan natur baku. Era neng Cina sih nubu sopo. Arab bagi susu. Sih nubu tetap gudang garam Cina. Jarum Cina. Sampurna Cina. Pabrik rokokmu yang top. Tinggi. Tangan ireng. Akhir bujuni tolah. Akhir diambung lambu baku. Untuk rawon liane coba liane golek. Bu sampean lu kita Bu. Sampean seneng enggak bojone rokok? Lu boten kabeh sih banter. Seneng boten? Oh, seneng sing ngene? Boten lho, iki sampean napa seneng kene ora? Tapi wong lanang nek ora ngrokok ya ngantuan. Ora nyambut. Ya weh, ora apa-apa sampean ora seneng bojone aja ngrokok. Kula niki termasuk orang ngrokok. Karena bucu gue rasa seneng gue ngerokok, berarti gue ngomel. Dibangani gue ngomong tapi jatuh nih bucu gue. Gue lo tukang pijatuh, tapi demi cinta padanya aku. Ya Allah, lah ya tak kon mana, ya gelem. Lah mau saja ini mengaku cocok ngerokok, ngomong kok gue tak turuti, ya suka aku kan ngerokok. Jadi orang sih takut, kenapa gue suka ngerokok, bucu gue cerewet. Gue ngerokok.
tenang lawan, jangan khawatir. Jadi kita ini enak ya di orang Indonesia yang mainnya lah, singgung ini. Itu kenapa? Karena wali yang pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa, dipersiapkan betul untuk masa depan. Kalau masa depan ini menungso ini udah jadi siji kayak kita niki saat niki. Menungso saat niki ini udah jadi siji, ini bian boten bisa pisah-pisah. Saat niki jadi siji, sedoyo disatukan oleh teknologi. Teknologi niki loh saat niki menungso jadi siji, ini udah ngeriki. Biyen sampean pengen ngeruk kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna wis dinteni sedina metune Pak Harmoko. Saniki sampean pengen delok donya ning mriki ono kare kete kucing Afrika metu teng Mesir. Sampean arep iseng bokong India ngono metu apa sing ra eneng. Banser kepleset ya. Banser ngantuk ya ono ning lengkap. Sampean golek apa ning kene? Wes mulane donya niku sak iki remek gara-gara niki. Remuk-remuk loro niki. Iki ta. Rumiyin niku lho kangen niku mawon. Ya Allah, nek tinggal ngado kangen niku. Datang neng pasar golek kertas warnane pink. Tintanya biru nulis dik. Semenjak kepergianmu ke rantau, entah kenapa aku selalu merindukanmu. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu, kangen kekasihku. Perih rasanya. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dek, kekasihku. Tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita. Kekasihku. Sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku, tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak. Oh biar ngotot itu pinter dong, biar mau nulis ya, nulis surat ini lah. Dia membawakan sekeranjang cinta, tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya dek, waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kamu merindukanku. Yakin? Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau, 4x4, 16. Sempat tidak sempat arep dibalas. Nur, jualis wono industri perangko, wono industri. Mana ngerti gak ibu hilang? Mapos reneng, surat reneng. Kemana mereka perginya? Cepet nih, belum 20 tahun ngerti ini hilang apa? Reneng kantor pos yang rapet tuh. Dan kita bingung di dilapok nom amplop, kelek perangko di dalam teplek. Tiba-tiba itu hilang, anak-anak sekarang gak lagi merasakan rindu yang berat. Saya kini ku kangen ni, saking gampangnya mereka ada cengleh pun mirip. Kalimatnya yang betul doang, mereka mah. Jadi kira ya Allah, Indonesia, dunia ni cepat muter. Dunia ni pulak muter. Biar dua anak ayu nu gagah. Ikat ngarep lawang yang orang masih ngapain anak isopo weh saat ini gitu cekat ngarep lawang anak video call bapakmu yang di ngarep lawang nyegat kanggur ini tuh nyayar tempat kursus habis saat ini soalnya nopo tutorial sing ahli masak jengkol ini takon nih rana bubi orang langsung tutorial masak jengkol bisa sini ini ada tutorial pakai BH itu lu eneng. Tutorial apa? Tempat kursus yang namanya primagama untuk apa? Saat ini kita ngaji dulu, saya pecah sampai pedok kiai. Saat ini kita iso ngaji lah pedok kiai, orang nungangkring di WC, iso delok YouTube. Ini zaman berubah, dunia menganyar, dunia baru ketemu apa?
Sino ora tekan kene sedotane tekan. Bang itu kiai mulang salat. Tapi begitu salat niku nutup aurat, kiai ora ngerti sing gawe pabrik kain sapa. Yo ora melok mikir, sing gawe yo Cina. Cinane mati udo sampean. Bang mulang wudu, wudu niku sak niki banyune diurus kali sanyo, kali pipa, kali kran. Sing ngurus sanyo pipa kran Mas Pion. Kadian muni opo? Ini donya anyar biyen padasan. Sak niki donya tepuk dadi siji. Polisi, tentara, banser niku padha. Ora ono sing ngerti kuwi polisi apa tentara apa banser. Ngertine sebab ditulis. Nah tulisannya ini kayak apa? Kayak mesin bordir mereknya Butterfly dari Cina di dunia ini orang Islam lu mau haji ya metekan lu ngodok begitu aja lu mau diurus Yahudi numpak pesawat Boeing atau Airbus belum sama Yahudi mati ini lah Yahudi mati ngelangi ya. Di dunia ini rumah tangga sejahtera sakinah mawaddah rahmah gara-gara saiki wong wedok ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine soalnya napa wedak saking Prancis coba wedak asli Tirta wong demblok akeh beras dijemplok durune ngabul apa ya ayu dunia ini biyen ora bakal mbayangno donya kepethuk lha nek wis ngene terus piye apa sampeyan arep kufar kafe ora bubar urip mudul karena itu bisa jadi satu Afghanistan sing mau wis perang mari kita hancur karo orang kafir saiki Afghanistan itu nyembah-nyembah kalau Amerika kokon investasi mulu pikirin kan biyen Suriah ya ISIS anti kafir saiki sing bangun wong Amerika wong apa bangun lu kok wong kene arep melu-melu saiki ane gayane anyar-anyar Pilpres ini perang badar apa tuh kakak wong Pilpres ini terusannya Pilkades ini Pilkades ya sikit biyen orang dangguti orang duit ini sikit biyen Pilbuk ya mono pesta demo razi Pilpres ini podo Pilgub ya podo Jogja ra Pilgub orang-orang Jogja pilihan gubernur ini buatan Pilpulo buatan enten soalnya gubernur ini langsung rojo. Nah, siapa sih bisa milih ya kudu jadi anak rojo memang ini kok perang badan ini pun pesta demokrasi ya ada duit karena jenengnya memang beda ini diterima orang biasa sampai yang memang ini diterima jenengnya uang bensin gitu ini diterima masjid sumbangan ini diterima kiai bisaro ngono ae polisi golei mani politik ora ono lho kuwi jer besuki mawa iya lha Indonesia itu indah padha ae polisi nek arep kejem saiki wis mulai kejem polisi iku anggere nilang saiki langsung tilang biyen ta enak nyang-nyangan ya menung saya sing asli yang mau iso kenyang ning sawah 15.000 pak 5.000 lah yo lu enak biar ngono sak niki sik iso kena eti lah opo kok sampe enak ni dunyo iki ngoten niku mungta wis dadi dikawe angel biar nek maca Pancasila kok salah tempiling karo Pak dan hampir iki mau salah baleni malah nek duwe 500.000 diwongi rasa delik oh ono ketuhanan yang maha esa dua ketuhanan yang maha esa ya wong grogi iki ya pantes ngono le 500.000 biyen sampean lu di sel emel wong Pancasila piro Pancasila 6 pak 10 pak lu kok 10 5 ada sampean aneh 10 ae salah opone 5 jadi dunia itu yang besar itu membayang no. Tiba-tiba dunia cepet ya yang itu ini gak kebayang kan no. Oh no, ini pasar ya betuk ini pengajian ini misalnya ini undangan ini WhatsApp sing duwe jenenge Mark Zuckerberg wong Amerika ora tau ini pengawal pribadine ning sakulan 313 miliar ya. Saking sugi wong e uripe ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumu cuman wong enak ning warung ra ono sing noleh jale wah ra ndek dhuwit
copet yang akan nolak. Lu rapi itu indah. Saat ini cepetnya kayak gitu nih. Lu tirtoknya. Lu itu sekerudungan kabeh. Tahun 80 saya cakap benar sama ini nih. Betapa indahnya dunia saya. Dan Bapak Dewi ngerti. Sesuk dunia di Indonesia ini kayak gini. Mula ditoto kali porowal. Carane noto. Uripo beda-beda yang saling tanggung jawab. Ini aku nek coro Kanjeng Nabi. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'ayati. Jenenge ro'iyah. Ro'iyah ini aku beda-beda yang tanggung jawab. Mula wong Indonesia diharani rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk aja banter, gak usah singgah sungguh. Allah, gak bisa mentertawakan diri sendiri. Allah. Mulanya rakyat Indonesia ini, rakyat ini dawuhe Nabi. Mulanya negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lenggendi liane nasi kisora, ono rakyat atau rakyat atau rakyat yang ngumpul, namine musyarakah. Mulai dari bahasa Arab tadi ini masyarakat. Nek beto faham bahasa firhum fil amri, omulo ono kalimat musyawaro. Nah itu maka kemudian sing noto poro wali daerah diarani wilayah. Akhirnya apa dia siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Tapi kita berarti bisa delok ya lo. Sandunya ini yang paling top di Indonesia. Saya ini ilah. Ditinggal Nabi Islam yang di Eropa macet. Ditinggal Nabi yang budal di Cina macet. Ditinggal Nabi yang budal Afrika macet. Seluruhnya gak ada yang bergerak macet kabeh. Tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong hafal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji sak dunia sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini mulanya paling enak orang Indonesia ini nyaman kek rukun. Makanya jaminan kerukunan harus dijaga. Mulanya orang Indonesia ini para kiai ini aku nopo mawon rukun dungu ini aku sing rukun kare kiai dok liane nek dungu ijen-ijen kalau ketual kudu nyem-nyem-nyem kiai kabeh isek rukun kiai ini sing dungu santri ini sing amina amin 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 kiai ini harus paham walhamdulillahirobbil alamin waktu itu sing dungu kok tambah akeh kicak neng alun-alun jenenge istiho sale takul tahu payu. Mulane indah lan pasar bergerak, negara tentram, kerukunan terjaga, pasar bergerak. Ngene iki sapa sing iso nglakokno ngene nek gak Indonesia. Lah ngapa tentang apa nang resikake sing khol ngene pasar sing mlaku. Bakul dolanan ini saya payu lalu ini Indonesia makanya saya rukun makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan aja buat itu itu mau ijen orang mati orang ngumpul itu mau ngotin betul nah mau ngotin itu jadi total itu kejak rusak itu orang cocok kalau Indo Indonesia ini rukun orang mati sampai pitung dino ya rukun besek payu, tanpa payu, larutan penyekar payu, sampai pokari payu ini lah gara-gara pengajian deh. Ini coba erane pengajian mayok lagi angel, komen lagi ayo kok coba ini pokari nesu. Ulah ini suku pokari gua nih buatan terima ulah, ini suhu tuh, rumah sana kiai kurang cairan. Jadi akhirnya kita punya
menjadi simbol simbol besar peradaban Islam dunia. Ini yang ngaji oleh Indonesia komplit. Ntar mau ngomong ya kok akhirnya TNI Polri seneng Indonesia berarti ngomong ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai sampai no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris beres masyarakat Pak Yai Corona kabeh kiai cerita Corona padahal enggak paham tolong hati deh dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe lambene mboten kena dipandani muni mawon teng medsos mulane lambe kudu dijogo dosa tok sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa anggar pun demok kipet ngene-ngene buka utuk-utuk ngene kabeh cempol maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan turunlah corona karena dosa di mulut maka mulut harus pakai masker karena dosa di tangan tangan harus pakai hand sanitizer betul betul padahal kiai ini ngarang saya nggak takut corona corona sama-sama makhluk Allah cari kiai elu ini pada makhluk Allah Gusti Allah yang gawe singo rasa di singo turun jajar singo mati di motor enak gue pesen apa karo kiai lu kula seneng ini ki mau pepe loro bar maghrib wong bar isya wong sampai jam 10 nang teng pendopone Pak Ganjar ke kantor gubernur lho ngaji teng kantor gubernur Gusti Quran terus bar ngono mriki bar podo wong kutho podo wong ndi iso ya ora pesen apa sampean bau wangi kabeh wangi karo parfum wangi wangi menyan rokok menyan itu podo-podo wangi napa men siji-siji dae wong kutho siji dae wong desa ning semua ini adalah akibat dari apa akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara indah pun gak demen bu ya wes harus gak demen ya selera disuk naik ya lu keluar ini jarang cerita bahasa nang geseng lu ya setahun ngarep ya sampe disuk terima jadi jarang nih lu lagi muka dimah nih lu rapok pulang aku lo jarang muni amma bakju lo jarang lu pembukaan ini rampung mesti amma bakju lu lagi pun amma bakju jarang ini kayak muka dimah kayak pembukaan lu rampung lu lagi jarang mulai ngaji jarang ini jarang ngaji kau senan geseng jarang sahur jadi tenang mau naik ngaji kali pulang alon-alon gitu nih ngomong lu ya seneng rasa kipas angin macem dukungan gue paling buatan tahan kan kok angkep pernik gue nanya sendiri buatan saya kipas angin karo gini kari lo enggak ya ya lo gue enak ya lo yang itu nih lo kita ada perasaan obor ini lo langsung tuh kalau angin sedikit cibak ya aneh duh sampe mabur-mabur ijo yo bayi yo ngaji ini konek yang ini mulanya tiga ikut saya ini mau naik serius bubar tahu-tahu nanti kalau ngeke-ngeke orang ini ilah gak kena dirasani ya gak tau ngarep gak cerita lalu kalau kita ngaji tak kayak kerasa kuyon ini soalnya ngaji serius sih saya ini ngaji ini mau serius dengan ini Mbak Sunan Geseng ini wali-wali malmati yang ini seperti ini kok mulai ada makam ini koran tapi kan dulu tak jelas ini kita makam kata tang nopo ini wenten itu tore kok ini wenten namanya tore kok mau ulama dia mau ulama dia ini itu kok mesti mandi itu kok mandi ini rauh murah kok sama yang sama itu kok sama terhubil ramah dimandi tapi bejo sama yang ramah ditungan ini rauh murah uang ini ramah ditungan ini berarti ini keliru ya orang langsung dipilih ngeru pengirang wali itu ditungan ini mandi tapi ini keliru langsung dihiling no dan kalau sampean masih keliru rati hiling no ditungan ini panjang dapat mandi ini Syabdul Qadir ini ditungan ini mandi wali tapi ini keliru itu ya langsung dihiling no numpak unta kok enak jadi Syabdul Qadir kok enak ya numpak unta ya ini gue langsung dicegat ke rumah dem. Assalamualaikum ya seh. Waalaikumsalam. Ya Allah ya. Takut sih mentem ini gue takut ya seh.
kula niki tukang mendem saya. Kenapa kula niki sakit atas tiang saya? Iso pangeran kok. Ngeten malih saya kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira wong ora tau ibadah koyo kula ngeten iki napa iso Gusti Allah ngrubah kula dadi wong ahli ibadah? Ya iso, sakit mawon. Lah nek ngoten saya jenengan kan tiyang sae apik pol napa ki sakit njeng Gusti Allah urip wong apik kok sampean kedadi ndableg siap Abdul kawani nahan nangis mulih ya apa iki kulo kliru ya Allah padahal nek ngrasakno numpak jarane enak wali-wali niku ngoten lalu sampean bejone rada beli-beli cicit lha nggih wali niku ngoten. Ya menjeru Nabi Ibrahim ning donga lak mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu ngene kok warah. Tamune dijamu ngene. Kok warah jamu tamu keimangan kabeh. Liyane wong kafir teko. Ndowa blek wis ora tau urut budine alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim kleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yo kek ono mangan. Ora awak ora tau urut karo aku malah alok-alok bedino. Kowe iki termasuk anu haterku. Hatersku. Akhire yo ya serap. Pokoke mbacok ben. Mulih iki yang niki lho. Nabi Ibrahim begitu baru iki gelo ya Allah. Lah nek wong iku mau ngelih tenan terus aku mati ning dalan piye? Golek iki Nabi Ibrahim. Kang, apa? Cari mangan ora-ora tak cari pangan dari Nabi Ibrahim. Wah, oh, semuanya dua puramu cari mangan sepiringnya. Malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diumeli. Akhirnya semangat ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi kepada Allah. Ya Ibrahim lah iya. Kowe lho wong dijaluki mangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara ndek ablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho lahir karo aku ora tau nurut jare Gusti Allah. Nek tetep bojone tak imangan. Nek ya ngaten iki ya Allah, ya melu sembrono ya. Lha lu wali mbahan mesti termasuk wali-wali sing generasi wali Maulamadiyah, wali Akmaliyah, ngono teni u. Iku lu tak jelas no lu besok ben tahun ngarep meneh mau muka-muka umurnya mau ditawane so tak jelas no ini itu mulai ngaji ini kayak muka dimawe re rampok itu salah sama tau aja lah no maksudnya ngeseng ini udah wali wali ini ngeseng kanin download wali ini butuh apa-apa kan download kalau rabun Allah semesta kamu tatanan selu alimul malaika Allah takhafu walah tahzanmu semuanya aku kapan-kapan tak jelas aku yang penting sampean bahagia menjadi orang Islam di Indonesia tenang awan al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.